Meskipun secara head-to-head kurang diunggulkan, Jepang ingin menciptakan kejutan di laga perdana Piala Dunia 2022 nanti. Skuad Samurai Biru datang ke Qatar dengan tekad ingin melangkah jauh dan menciptakan sejarah. Di sisi lain, timnas Jerman memang lebih layak untuk diunggulkan daripada Jepang. Namun, Der Panzer patut waspada agar kekalahannya dari tim Asia seperti Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 lalu tidak terulang kembali. Melihat dari segi kualitas pemain yang ada, timnas Jerman tentu jauh diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Pasalnya, skuad asuhan Hansi Flick itu memiliki sederet pemain bintang yang membela klub top Eropa. Sebut saja Kai Havertz dari Chelsea, Antonio Rudiger dari Real Madrid, dan masih banyak lagi. Dan sederet pemain yang sudah berpengalaman mentas di turnamen 4 tahunan ini, seperti Neuer, Müller dan Kimmich, pastinya jadi keuntungan bagi Jerman. Terkait prestasi, timnas Jepang ini memang masih kalah dengan Jerman. Namun jika melihat komposisi tim yang dibentuk oleh pelatih Hajime Moriyasu, skuad Jepang berisikan pemain yang memperkuat klub-klub Eropa. Dalam catatan pertemuan, Jerman dan Jepang sudah bertemu dua kali. Dua laga ini berakhir dengan satu kemenangan Jerman 3-0 pada tahun 2004 dan satu kali hasil seri saat 2006 dengan skor 2-2. Nah, bagaimana menurut kalian?